Kotaknya besar banget. Keren banget. Wah, krek. Terima kasih telah klik video ini. Berarti kalian adalah sahabat dari Gilang Show. Untuk menjadi sahabat dari Gilang Show, kalian harus klik tombol subscribe-nya agar channel ini berkembang dan memberikan berbagai macam review-review menarik dan jajanan-jajanan street food lainnya. Take care in my heart. Well, hello guys, welcome with me, Gilang Show. Jadi hari ini aku mau review mie sedap instan Tasty. Nah, di sini dengan rasa bakmi ayam daging ayam asli dengan kriuk ayam asli. Jadi packagingnya ini loh yang buat aku suka banget. Terus di sini ada plastiknya dan dibalut dengan kotak juga. Maksudnya dimasukkan dalam kotak indominya. Ini berat sekali, beratnya sekitar 129 gram. Nah, harganya itu 5.000. Jadi aku belinya di Indomaret atau Alfamart dengan harga 5.100 rupiah. Tanpa berlama-lama, ayo kita masak indominya. Let's go. Nah, ini kotaknya teman-teman, kita bisa lihat ini bagus banget. Kita coba unboxing, oke? Okay? Kita buka dulu ya. Wah, ini besar. Oops. Nah, terus ini kotak. Kotaknya besar banget. Keren banget. Wah, krek. Wah. Wah, di sini juga ada mie. Besar sekali mie-nya, enggak kayak mie-mie lainnya yang kita beli. Cukup besar. Tasty bakmi ayam. Di sini juga ada, nah, ini mungkin daging ayamnya. Daging ayam asli, real chicken meat atau sudah matang. Ini sudah matang ya guys. Nah, di dalam indomie ini kita lihat lagi. Ada bumbu-bumbu kayak biasa, bumbu indomie. Ini kriuk ayam asli. Terus ini sayuran keringnya. Dan ini kecap, saus, dan minyak. Oke, ini cara penyajiannya, kita masak. Sekarang mie kita udah jadi guys. Jadi ini dengan daging ayam asli dan kriuk ayam asli. Di sini udah aku taruh di atasnya, tinggal kita aduk. Jadi aromanya itu, bau bawangnya itu, bah, enak banget. Nah, kita coba aduk. Bah. Kita aduk. Jadi tadi ada kecapnya, yaitu kecap asin guys. Biasanya kan kecap manis, jadi pas aku cobain rasanya itu asin. Ini kan bakmi dengan ayam asli. Kita cobain. Jadi rasa ayam itu terasa banget. Terus dagingnya ayam itu empuk. Dan tekstur dari mie-nya ini kenyal dan empuk. Dan rasa pedasnya nggak ada sama sekali. Kalian kalau suka makan pedas, kalian bisa tambahkan cabai atau sambal. Enak. Bantu kalian ini dengan ayamnya. Kalau pencinta indomie ini wajib banget. Ini harganya cuma 5.000, tapi rasanya super mewah dengan daging ayam yang luar biasa. Hmm.
Abis dari enak banget, enak parah. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka tahu bagaimana rasanya bakmi.